Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan yang luar biasa di mana kami masih memiliki waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, berikan pemahaman yang benar untuk firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini, di dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita berjudul Melalui Kuasa Roh Kudus. Ayat inti Yohanes 16 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku, Roh Kudus meninggikan dan memuliakan Juru Selamat. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus, kesucian kebenarannya, dan keselamatan besar yang dapat kita miliki melalui Dia. Yesus berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat yang ke-14. Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik tentang kebenaran ilahi. Betapa Allah memperhatikan umat manusia, sehingga dikaruniakannya Anaknya yang tunggal itu mati bagi mereka, lalu mengutus Roh-Nya menjadi guru manusia serta penuntun yang terus-menerus. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna, hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya, suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Sebelum ini Roh ada di dalam dunia, sejak dari mulanya pekerjaan penebusan, Ia sudah sedang menggerakkan hati manusia. Tetapi sementara Kristus di dunia, murid-murid tidak merindukan penolong lain. Nanti pada waktu mereka kehilangan hadirat-Nya, barulah mereka merasakan perlunya Roh, dan pada waktu itulah Ia akan datang. Roh Kudus mewakili Kristus, tetapi tidak memakai kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir pada setiap tempat secara pribadi. Sebab itu, demi kepentingan merekalah Ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh sebagai penggantinya di bumi. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempatnya dan hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Oleh Roh itu, Juru Selamat akan dapat didekati oleh semua orang. Dalam pengertian ini, Ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika Ia tidak naik ke sorga. Di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, Ia senantiasa di sebelah kanan kita, menyokong, menguatkan, memapa, dan menggembirakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal telah nyata di tengah-tengah kami, sehingga saat ini kami tetap memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu, merenungkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang dinyatakan bagi kami. Bapa, kami siap melakukan semua aktivitas kami. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kaki kami, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran. Apapun yang akan kami lakukan berhasil, karena Tuhan selalu menuntun kami. Oh Bapa di sorga, kepada-Mu kami serahkan kehidupan pelayanan kami. Biar ada berkat, ada sukacita yang kami terus peroleh. Hindarkan dari sakit penyakit mara bahaya, bahkan malapetaka yang mudah berlaku bagi kami. Sukacita iman kami selalu peroleh di dalam Yesus, karena kami hanya menaruh harapan kami dan menyerahkan semua pergumulan kami, rencana pekerjaan kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan,